Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darin amin. Wa sya'annahu khafa rabbahu Umar wa sazannahu zala nuruhu syajar. Masyhur oleh seumpama contoh rabbahu khafa rabbahu Umar. Takut kepada Tuhannya oleh Umar. Ini Umar takut kepada Tuhannya. Ini contoh kayak begini masyhur. Ya. Khawfa rabbahu Umar. Wa syadza dan syad jarang nahu sumpama zana nuruhu syajar. Menghiasi oleh nurnya akan pohon. Ya. Jadi sya'a fil madi nahu jadi fa'il nahu mudaf khaufa rabbahu umaru mudaf lafaz mudaf ilaih khaufa fil madi rabba maf'ulnya rabba mudaf hu mudaf ilaih umaru fa'il syazza ya fa'il isim fi'il fi'il ya fi'il madi nahu fa'ilnya nahu mudaf zana nuruhu syajar mudaf lafaz mudaf ilaih zana fi'il madi nuru fa'ilnya nuru mudaf hu mudaf ilaih syajar maf'ul bih ay artinya sya'a masyhur fi lisanil arabi pada lisan orang Arab takdimul maf'uli mendahulukan maf'ul al-mustamili yang meliputi ala domirin atas domir yarji'u yang kembali ilal fa'ilil muta'akhiri kepada fa'il yang belakangan wadhalika dan demikian itu nahu sumpama khawfa rabbahu Umar ya. Jadi masyhur pada lisan orang Arab mendahulukan maf'ul jadi maf'ul duluan yang meliputi atas domir yang kembali kepada fa'il yang belakangan ya. Jadi maf'ulnya ada domirnya. Domirnya kembali ke fa'il yang belakangan. Wadzalika dan kan itu nahu sumpama khawfa rabbahu umaru. Ya. Telah takut kepada akan Tuhannya oleh Umar. Jadi maf'ulnya mana? Robba. Ya. Dikatakan ada domir yang kembali kepada fa'ilnya. Domirnya mana? Kembali mana ke fa'il yang belakangan mana Umaru iya fa rabbahu maka bermula pas rabbahu maf'ulun itu maf'ul maqadis tamala dan sungguh meliputi ia ala domirin atas domir yarji'u yang kembali ila Umaru kepada Umar. Wahuwal fa'ilu dan bermula dia yaitu fa'il. Wa innama jaza zalika dan hanya sanya boleh oleh demikian itu ya. Wa in kana fihi awdu dhamiri ala mutaakhirin lafzan boleh sekalipun padanya ada kembali dhamir kepada mutaakhir secara lafaz. Kenapa li annal fa'ila karena bahwasanya fa'il manwiyu taqdimi al maf'uli karena fa'il itu diniatkan mendahulukan atas maf'ul. Li'annal asla fil fa'ili ayat tasila bil fi'li karena bahwa asal pada fa'il nyambung dengan fi'il. Fahuwa mutaqaddamun ya. Maka dia itu
ya fahuwa mutaqaddamun, maka dia itu didahulukan rutbatan secara martabatnya. Wa in ta'akhkhara lafzan, sekalipun terakhir dia, ya nanti fahuwa mutaqaddimun aja, fahuwa mutaqaddimun, maka dia itu terdahulu secara martabatnya. Wa in ta'akhkhara, sekalipun dia belakangan lafzan secara lafaznya. Kalau istamala maf'ulu ala domir yarji ila mattasal bil fa'ili fa huwa fa'al yajuzu taqdimul maf'uli ala fa'ili fi dzalika khilafun. Maka jika lo meliputi oleh maf'ul ala domirin, atas domir yaju yang dia kembali, ila mattasal bil fa'ili, kepada sesuatu yang nyambung kepada fa'il, fa'al yajuzu taqdimul maf'uli ala fa'ili, yeah. Maka apakah boleh mendahulukan maf'ul atas fa'il? Ya. Jadi kalau meliputi maf'ul atas dhamir yang kembali kepada sesuatu yang nyambung kepada fa'ilnya. Nah, itu katanya fi dzalika khilafun, ada khilaf ulama. Wa dzalika, dan demikian itu naus umpama daraba gulamaha jaru indin, telah memukul akan gulamaha, ya. Gulam bisa kita artikan pelayannya, ya, budaknya, ya. Telah memukul akan pelayannya oleh tetangga Hindun. Jadi tetangga Hindun telah memukul pelayannya. Gulama itu jadi maf'ul bih, jaru fa'il, ya. Ya, ini dikatakan tadi sesuatu yang berhubung dengan fa'ilnya, domir gulama ya, berhubung dengan fa'ilnya itu jaru indin. Paman aja saha, maka siapa yang membolehkan akan dia, ya seperti tadi begitu, wa wasai, dan itu yang sahih, wajah jawaza, maka dia memboleh, maka dia mewajahkan akan boleh. Ia memberi jalan boleh, bi annahu, dengan bahwasannya lama ada domiru alamat tasla bima, ya rutbatuhu takdimu kana kaudhi alama rutbatuhu takdimu, dengan bahwasannya lama tatkala ada domiru kembali oleh domir alamat tasla kepada sesuatu yang nyambung, bima rutbatu taklimu, dengan sesuatu yang martabat itu duluan, karena adalah dia ka'audi, seperti kembalinya ala marutbatu taklimu, atas sesuatu yang martabatnya duluan. Iya. Kenapa? Li'annal mutasila bil mutaqaddimi mutaqaddamun, karena bahwa yang berhubung dengan yang duluan itu diduluin. Allahu Akbar. Wallahu a'lam bishawab. Sini aja.